Bukan selalu pun. Jazlan dah nak pergi dah. Nanti kalau Kasih tak pergi, kecil hati Aunty Yah tu tahu. Tak ada kena-mengena dengan Kasih lah. Pergi airport nak hantar dia. Siap, manis sekarang. Cepat. Apa? Ada masa-masa. Manis. Ah. Aisyah, cepatlah. Kenapa kau tengah cepat ni? Aku yang nak jumpa Ustaz Jazlan. Kau gelaban. Kenapa? Ish. Tak. Masa aku, bukan apa. Aku fikir kata kesihatan mental kau. Ha? Nanti kalau kita sampai lambat, nanti kau juga yang akan menangis. Masalahnya, kau bercakap pun dah rasa macam lambat kau tak? Ha? Apa kata you? Kau ni, yang Mami. Tanya Ustaz punya flight ni yang mana satu. Supaya nanti kita sampai ke airport, kita betul-betul boleh berhenti dekat pintu gate. Lepas tu, ha? Kau tunggu dengan kereta, aku je yang keluar. Alah, tak penting pula Mama. Kasih ni bukan yang bergaduh pun dengan dia. Kawan pun tak masalahnya. Ha, ni pergi ni pun. Sebab nak temankan Mama je tau. Kalau nak hantar dia, memang tak ingin. Kau memang kan, ada je jawapan, ada je alasan kau kan. Sekejap lagi tak nak ni, bukan bergebang ni. Stop rambut tu sekejap lagi. Tapi baguslah kau dah berambus, Jazlan. Ha, tamatlah isu nak jodohkan aku dengan kau. Goodbye, Ustaz Puyo.